Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Coco CTV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal I Permaisuri Sultan Brunei, Nur Juma Habib, pengasas tudung bawal sudah bernikah? Tahun lepas, mahkamah dah pun ijtihar yang usahawan Nur Juma Habib Muhammad dah pun bankrupt sebab tak bayar RM260,000 pada satu syarikat yang dah pun diarahkan. Disebabkan itu, waran tangkap yang dah dikeluarkan pada dia disambung lagi sekarang ni sampai dia dapat ditangkap. Tapi kemana Nur Juma ni menghilang? Walaupun usahawan kaya sebelum ini, tapi dia rakyat biasa, bukan penjenayah. Yang tahu mana nak lari dari polis. Kemudian kalau nak upah orang sorokkan diri sendiri atau lari luar negara pun, duit dah tak ada. Jadi apa ceritanya? Dari tahun lepas lagi, waktu waran tangkap mula-mula keluar, peguam dengan pegawai mahkamah dah pun datang rumah dekat Ampang dan juga rumah keluarga dia, tapi tak jumpa. Disebabkan itu, waran tangkap tadi diserahkan pula pada polis dan sekarang ni maksudnya Nur Juma ada dalam buruan polis. Senang cerita, Malaysia memang tak selamat untuk dia. Jadi, kalau nak selamat sama ada duduk satu rumah, senyap-senyap jangan keluar sampai bila-bila ataupun lari pergi luar negara. Selain tak bayar denda tadi, Nur Juma juga tak bagi kerjasama dari mula kes dan juga menghina mahkamah sebab tak ikut arahan yang ditetapkan. Baik, itu je lah yang Dating Koni nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share and subscribe. Bye! Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah bersedia? Okey, Cik Yang nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak pula nak bertanggungjawab. Cik Yang suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.